Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari seputaran Kota Kuching, Sarawak. Oh ya guys, salam dulu dari kami Plat R76 Channel. Mau berbagi info nih guys, masih dari Kota Kuching ya. Ini adalah keadaan kami sehari-hari selama kena sistem lockdown atau COVID-19. Ini adalah hari yang ke-10. Nah, hari-hari kami hanya bisa menikmati pemandangan seperti ini dari tempat kami tinggal nih, ada di lantai 3. Dan itu yang kesana itu yang selalu menemani hari-hari kami. Mau keluar pasti gak bisa, bukan gak bisa, takut kena patroli, selalu ada patroli, nanti kena denda. Itulah, hanya bisa menikmati dari dalam kamar aja ini. Dan mungkin yang dirasakan kalian yang sudah kena lockdown mungkin akan sama seperti saya juga. Nah, coba kasih sarannya di kolom komen boleh, seputaran masih kena lockdown ini. Ini konon ada tambahan masa lockdown lagi sampai pertengahan bulan April. Nah, jadi hanya seperti ini nih. Di sini kena, belum lagi mikir keluarga yang di Indonesia sana kan. Ini hari semakin malam ini, suasana itu makin sepi di sini. Hanya kendaraan patroli yang lalu-lalang itu tuh. Adapun nampak 1-2 kendaraan saja. Jadi ini di sini makin malam itu semakin sepi, kayak kuburan guys. Kadang serba susah, udah malam tuh, pikiran udah kemana-mana, yang ada itu anak kesedihan aja. Gimana membayangkan sampai nanti bulan pertengahan bulan April, itu pun kalau nggak diperpanjang lagi guys. Hanya bisa pasrah dan pasrah, dan juga berdoa. Mohon dari doa kalian ya guys, buat kami-kami orang atau para TKI atau para TKW di mana saja. Itulah sekelumit pengalaman di sini guys, sambil menikmati indahnya sunset. Dan selepas habis video ini itu udah waktu maghrib pukul 7 waktu Malaysia di sini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.